Patah lah jatuhan kau itu. Jakarta mana? Barat. Barat. Kenapa kau mikir? Lupa deh tempat tinggalnya. Kepala gila. Wih, jatuh sakit kepala. Ya jatuh. Namanya siapa? Cuci eret bang. Wesab, samba. Apa lagi nih? Kenapa gak jantikan aku? Kan gak ada pilihannya tadi. Balik lagi di channel OGTV. Yo, balik lagi teman-teman di channel OGTV. Ya jadi di video kali ini kita bakal reaction TikTok lagi. Walaupun jangan lupa lah buat lain semua ya, ditonton lah sampai habis. Dan teman-teman yang baru bergabung di subscribe dan tonton sampai habis juga, dan di komen dan di like. Langsung aja tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke mana? Ke videonya. Oke guys, balik lagi dengan aku. Tadi kita udah menikmati intronya, langsung aja kita tengok apa konten kali ini we. Tes kepekaan ayam. Lebih cantik Ariel atau Aurora? Baru saja mulai kita udah disuguhkan dengan pasangan sejoli yang sangat bahagia. Tes kepekaan ayam. Lebih cantik Ariel atau Aurora? Lebih cantik Ariel atau Aurora ya teman-teman ya. Abang ini harus menjawab. Siapa dia? Siapa dia? Cantikan si Ariel sih. Mau aku bilang Ariel? Iya. Ariel siapa? Ariel siapa? Dengan aku. Itu Noah. Ariel apa? Ariel Noah. Nah, Ariel Noah. Abang ini pun bingung. Masa Ariel Noah cantik? Iya, nggak mungkin Ariel Noah cantik. Kenapa nggak cantikan aku? Kan nggak ada pilihannya tadi. Nggak ada pilihannya. Pertanyaannya cantikan Ariel apa Aurora? Aku nggak tahu, Beb. Aku nggak tahu. Kamu siapa? Umur kamu? Berapa tingginya? Kita nggak tahu si Ariel sama Aurora. Apa coba Aurora? Aurora ML. Jangan takut gitu lah muka abang. Ariel Peter Pan. Nah. Ketawa kau ya? Ya udah Aurora deh cantik. Aku udah nggak cantik di mata kamu. Bukan seperti itu. Udah, capek aku niat orang begaduh. Next. Pas aku buka kulkas. DBM. Ternyata di dalam ada otaknya mamah mertua yang... Otak mamah mertua, teman-teman. Buka kulkas, ada otak mamah mertua. Memang menantu kurang ajar ya. Udah lama gak dipakai, guys. Udah lama gak dipakai. Ada otak berarti mertuanya ya. Nah, kata anaknya mamah mertua, daripada dianggurin, jadi dia suruh aku buat olah otaknya mamah mertua. Masa... Anak durhaka ya, disuruhnya biniknya mengolah otak mamaknya. Oke, sebelum kita olah, di sini aku mau ngilangin bau amisnya dulu, jadi aku mau siram. Otak mamah mertua memang bau ya, bau. Dan aku mau balurin ke seluruh badan otaknya, guys. Aku tambahin juga batang serai dan dedaunan. Di sini aku pakai daun jeruk dan daun salam ya, guys. Lalu aku bungkus pakai daun pisang, kemudian dibungkus. Direbusnya nggak usah lama-lama ya, guys. Jangan lupa kita keluarin. Apa? Pakai daun pisang? Kalau kau keluarkan lagi tuh otak-otaknya. Tidak perlu pakai daun pisang. Lagi bungkusannya kayak gini biar lebih cepat mati. Nah, jangan taunya. Beliau ini paham. Cuman memang mau menaikkan tensi kita yang menonton, teman-teman. Nah, jangan lupa ditutup. Jangan lupa ditutup. Ih, digembok sekali. Ini ditutup kayak mana? Besarlah tutupnya. Otaknya udah berubah warna kecoklatan kayak gini. Kita otak ada busuk ya. Angkat aja. Gak cukup sampai di situ. Gak cukup sampai di situ, teman-teman ya. Teman-teman, tidak cukup sampai di situ. Aku mau lanjutin lagi siram-siram otaknya. Disiram-siramlah otaknya tadi yang udah direbus. Kayak gini. Nah, di sini cukup kita siram-siram sampai meleot otaknya itu ya, sampai benyenyeh dia. Siram pakai minyak panas. Beneran mateng. Kalau udah, otaknya kita sisihkan dulu biar minyaknya surut, dan lanjut masih di minyak dan wajan yang sama, aku mau goreng nasi sisa semalam. Nggak bikin nasi goreng, nggak minyaknya.
Minyaknya 2 liter. Oke, kalau udah jadi nasi goreng kayak gini, ini kita angkat aja ya guys. Pastiin gak ada nasi goreng yang tertinggal kalau. Iya, nanti nasinya nangis ya ketinggalan dia. Capek kali aku nontonnya. Udah, tinggal kita simpan aja di atas jaring. Jadi kerupuk nasi itu ya. Sungguh-sungguh nasi goreng. Kebetulan juga di kulkas masih ada stok bumbu kuning. Jadi aku mau langsung pakai aja guys. Kita buka aja bungkusannya pakai cara cepat ya guys. Pakai cara cepat. Pakai cara cepat. Makin lama lah. Kebetulan juga kan ini plastik. DBM ini plastik, tinggal kau comot aja terbuka. Gak, di kulkas masih ada stok bumbu kuning. Jadi aku mau langsung pakai aja guys. Kita buka aja bungkusannya pakai cara cepat ya guys. Cukup digunting dari belakang kayak gini. Itu tinggal kita keluarin aja bumbunya, lalu dibalurin ke seluruh otaknya. Kalau bumbunya udah merata, di sini otaknya tinggal kita simpan aja. Kita bungkus lagi. Setelah itu kita buka bungkusnya. Habis itu kita jual. Nah, biar otaknya nggak sendirian Biar otaknya nggak sendirian, dikasih kawan khusus. Pansere dan daun salam, guys. Udah gitu, tinggal kita bungkus aja jadi pepes kayak gini. Jadi pepes kayak gini. Nah, habis itu dikukus. Bukan langkah yang sama ke semua daun pisangnya. Dan iya, ternyata untuk satu otaknya mamah mertua bisa jadi 4 bungkus pepes kayak gini, guys. Otak mamah mertua sungguh kecil. Tinggal kita simpan aja di kukusan kayak gini. Tapi, guys, pas mau dikukus, tiba-tiba anaknya mamah mertua request otak sapinya ini gak mau dipepes. Dah, capek kali menunggu requestan anak mamah mertua kau itu. Banyak kali requestnya, suruh masak sendiri dia bilang. Next. Kencana. Apa ini lagi? Jatuh. Niat namanya SDT jatuh kau ke sungai ini. Jatuh kau. Mesra-mesra kau ya. Ntar lagi jatuh kau ini. Ternyata aku udah nebak jatuh kayaknya ini bentar lagi kan. Rupanya yang belakang buat salpok ya. Gosok terus. Kerok. Pakai kuku. Gosok terus. Wui. Lompat dia ya. Setelah gosok-gosok, basahkan. Next. Ya, patahlah jatuhan kau itu. Crispy sekali bunyinya. Ngapain? Gua bisa breakdance zaman dulu SMP. Oh, bisa breakdance. Wah. Apa sih? Apa? Poinnya apa? Penjelasannya apa? Yang dibuat apa? Gua bisa break dance. Aku bisa break dance. Kita tekankan sekali lagi, break dance. Main dulu SMP. Wah. Itu kah break dance, teman-teman? Kan yang dibahas break dance, bukan jegang-jegang. Next lah. Dikit aja. Anak ini makannya dikit memang. Ada orang kayak gitu ya. Udah 1 sendok aja. 2 sendok pun boleh. 3 sendok mungkin hilap. Sungguh sedikit makannya ya. Sedikit menyusahkan Anda. Masih kau tambah sedikit lagi. Butumpuk nasi kau itu. Dikit aja pula caption kau itu. Kita makan cukup sepiring aja. Iya, jangan sebesar piringnya lah nasinya. Sepiring itu ya udah, 1 piring. Next lah ya. Bang, main apa nih? Apa ya? Mending kita mainin aja. Nanti kita main puter botol, yang kena kita kejar, kita tarik celananya, kita bak. Wih, kita bak. Bahaya kali permainan kalian ya. Udah, ayo kita main ya. Fuck man. Ih, memang kau yang mau ya. Bener, Bang. Ih, yang baju pink selera. Gak ngerti aku game kalian ini. Next ya. Merasa bersalah abis mukul nyamuk. Gimana kalau nyamuknya tulang punggung keluarga? Nyamuk
mana ada yang tulang punggung keluarga cari nafkah dia bekerja siang dan malam. Nyamuk ya nyamuk. Kenapa harus itu yang dipikirin? Gimana dengan istrinya bang? Jadi janda kah dia sekarang? Jadi jahat. Tolong. Next. Nama lu siapa? Nama siapa? Nama lu siapa? Enggar. Enggar. Namanya Enggar. Keren kayak orangnya. Halo lu? Aldi bang. Aldi. Kalian orang mana? Saya orang Jakarta. Jakarta mana? Selatan. Barat. Barat. Kenapa kau mikir? Lupa deh tempat tinggalnya. Barat sama maksudnya. Cewek jamet menurut kalian itu yang kayak gimana? Rambutnya pirang bang. Rambutnya pirang menurut Enggar. Itu kalau lagi foto dia sering gini nih. Oh, sebuah begini nih. Mungkin foto penguin ditengoknya. Ya, tolong. Entah foto siapa ditengoknya itu. Kalau cowok jamet menurut kalian? Ah, cowok jamet kayak mana? Cowok jamet kayak mana? Mana mungkin seperti kalian. Tidak, kalian tidak jamet dong. Mana? Ya, kayak dia bang. Jangan jujur kali Aldi, tolong. Hah? Lalu? Yang kayak kacamata kayak gini nih. Nah, yang kayak... Jamet katanya, kata Aldi. Jamet. Ya, kalau enggak pakai topi ke belakang, pakai diblocking. Kalau enggak yang pakai topi ke belakang karena dia pakai ke depan dia enggak jamet dong. Ya kalau foto topinya dikedepanin begini, Bang. Habis itu udah enggak masuk pikiran aku lagi omongan kau, Enggar. Ya begini nih, gitu. Apa? Topinya dikedepanin begini, Bang. Habis itu ya begini nih, gitu. Itulah yang aku tanya sama dia. Dik, kau dari mana? Kau nengok foto siapa yang kayak gini? Tipe cewek kalian kayak gimana? Nah ini, tipe cewek kalian seperti apa? Ini yang pengen ku dengar. Yang berbakti kepada orang tua, Bang. Wih. Kalau lu? Berbakti kepada orang tua, Bang. Sama. Wih. Yang berhijab. Ya. Wih. Yang berhijab? Iya. Kalian seksi mau enggak? Gak. Wih, respect. Enggak tahu. Orang tua bilang kayak gini. Tidak goyah imannya saat ini. Next yuk. Kenapa laki-laki itu malas? Kenapa laki-laki itu malas? Enggak semua laki-laki malas, Bang. Karena perempuan kok malas. Kenapa laki-laki itu malas? Kenapa laki-laki itu malas? Karena perempuan kok malas. Pamalas. Karena perempuan pamales, teman-teman. Laki-laki kan males. Ah, iya, masuk. Damn, damn, man. You are thinking about this. Beautiful. Next. Kunci rumah aku lagi hikir etos ya. Bahaya kali kunci rumah kau. Belakang benda ni, sebab benda ni epic itu. Jatuh. Sikit gila. Sikit je. Jatuh sakit kepala gila. Wih, jatuh sakit kepala. Ya, jatuh. Jatuh sakit kepala gila. Betul aku cium aku. Jatuh itu dah. Lepoh kali tangan ku tinggal ambil aja. Aku lagi sikit nak jatuh. Aku lagi sikit. Aku lakam benda ni sebab benda. Jatuh sakit kepala gila. Betul aku. Sakitlah kepala kau. Diam juga. Makan kau mau. Wih. Menjerit kakak ini ya. Diam ya kak. Iya. Muncul jari dia ya. Nggak ada pun yang berani ngambil. Udah takut duluan orang mau ngambil milikmu, Mbak. Next. Guys, kita lagi nongkrong di kafe. Tongkrongan kita. Wih, nongkrong di kafe ya. Kafe terus. Kalau kalian gimana? Kafe terus. Kalau kalian bagaimana? Kita ini apalah ya, ha? Kami menghirup-hirup angin aja udah kenyang kami. Nggak perlu ke kafe. Di pinggiran jalan itu. Iya, kami di pinggir-pinggir jalan kami. Belinya kalian pasti nggak kopi. Pasti air putih. Kami nelan-nelan air ludah aja udah segar ya. Kopi gini ya. Kopi mahal dan makanan mahal. Mahal kali ya. Ruko-ruko ini pun mau dibelinya. Gak tahu kita. Makanan segini buat sekeluarga. Kalau aku enggak. Oke. Okay. Kita makanan segitu untuk sekeluarga. Kalau dia enggak, dia untuk lambungnya sendiri. Mantap. Pulangnya naik beat. Wih, dia naik jet pribadi. Next. Kupikir estetik gitu kan, air laut menghempas. Wih, sama muntah ikan paus. Kenapa kau gulung ombak?
Terlalu jauh dia mainnya. Sampai-sampai dia digulung ombak ya teman-teman. Next lah. Wih, pencuri. Mau ngambil tas apa mau ambil sepeda? Wih. Mau mencuri nih. Mau ambil tas apa sepeda? Kakak ini kau bawa. Mereka sedang berdiskusi teman-teman. Mungkin kakaknya menasihati abangnya. Jangan seperti itu, nanti kamu masuk neraka ya. Abangnya iya. Tapi sambil joget memang pakai goyang-goyang. Namanya siapa? Cuci Eret bang. Wesa Samba. Apa lagi nih? Wesa Samba. Dela. Ini celana udah berapa hari gak dicuci? 40 tahun gak dicuci-cuci nih. Jangan dicuci dong bang. Kenapa? Ada manfaatnya. No, jangan dicuci bang. Ada manfaatnya untuk dia. Untuk orang nyerang hidung. Bau. Apa manfaatnya? Set, kalau manfaatnya itu biar dapat cewek kayak samping gue nih. Spek bidadari Samba. Iya ya. Kok bisa dapat kalau spek bidadari? Samba. Kalian pacaran apa gimana nih? Enggak bang, lagi dekat aja. Lagi ngedate sedikit aja. Lagi dekat. Semoga cepat sadar ya. Lu kalau jalan sama dia malu gak sih? Enggak. Apa yang paling lu suka dari dia? Unik nih celananya. Unik. Jawaban yang sangat alah. Entahlah. Kenapa lu suka sama dia? Lihat aja bang, bodinya kayak samba-samba. Samba-samba. Kalau kau ya. Namanya siapa? Cuci. Baru udah USA. Payah bilang lah udah. Nggak ngerti awak nengok pola pikirnya. Next. Wih baper. Ini kah yang disebut salting brutal? Nggak di smackdown juga lah. Pohon pisang. Tegeprek dia sama pohon pisang. Alah. Segitu aja lah untuk video kali ini. Buat kalian semua jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you yang sudah nonton lah sampai habisnya. Jadi seperti itu aja lah untuk video kali ini. Jangan lupa saksikan Noji TV setiap hari jam 7 malam. See you the next video. Dadah. Follow Instagram aku di sini. Jangan lupa.